Iya betul, karena Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam itu diberikan mujizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau itu sampai saat ini masih hidup karena beliau itu mendapatkan perintah dari Allah itu lima. Lima perintah dari Allah itu yang pertama, beliau itu harus bisa menjadi gurunya para nabi. Dan kedua, beliau itu harus bisa membantu orang yang kesusahan dengan caranya beliau sendiri yang langsung munajat kepada Allah. Dan tiga, beliau itu diberikan mujizat dengan mempunyai ilmu laduni dan bisa memberikan kepada siapapun orang yang dikehendakinya. Empat, beliau itu harus bisa menyimpan rahasia-rahasia yang memang Allah berikan dan Allah perlihatkan kepada beliau. Kelima, beliau sampai saat ini dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai saat ini beliau diberikan perintah untuk mengelilingi lautan. Jika beliau sudah mengelilingi lautan dan nyampai di titiknya, disitulah akan terjadi yang namanya kiamat. Kalau untuk Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam itu tertulis di dalam keterangan surat Al-Kahfi. Di situ di dalam keterangan surat Al-Kahfi, Nabi Khidir alaihissalam itu menjadi gurunya para nabi, termasuk salah satu muridnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa itu berguru kepada beliau tetapi tidak tamat di saat beliau mengajarkan ilmu fasabi. Wallahu alam ya kalau untuk masalah umur, karena yang saya pelajari langsung, beliau itu pernah hidup sebelum adanya alam manusia. Sejatininya Nabi Khidir alaihissalam ada waktu zaman di alam pewayangan. Sejatininya waktu di alam pewayangan adalah Nabi Khidir alaihissalam. Di dalam keterangan Quran surat Al-Kahfi tidak dijelaskan siapa asal-usulnya Nabi Khidir alaihissalam dan siapakah nama ibu bapaknya Nabi Khidir alaihissalam. Karena itu masih dirahasiakan dan disembunyikan di dalam keterangan Quran Surat Al-Kahfi. Wallahu alam ya, karena sampai saat ini tidak ada penjelasan bahwa Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam itu beristri atau punya anak. Tetapi yang saya tahu, insya Allah mudah-mudahan tidak salah, sesuai yang memang saya tahu, tidak mempunyai anak dan istri. Karena beliau diberikan mujizat oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk meningkatkan ketakwaannya, dan untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah dengan menuruti perintah-perintahnya yang langsung Allah turunkan lewat mimpinya beliau. Sebenarnya kalau untuk berjumpa dengan malaikat itu sangatlah susah menurut saya. Tetapi kalau untuk ingin berjumpa dengan Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam, karena memang beliau itu makhluk Allah dan golongan manusia tingkat tinggi, tetapi tetap manusia. Beliau masih hidup sampai saat ini mengelilingi lautan, dan disitulah siapapun orang yang ingin bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam, insya Allah akan bisa bertemu dengan cepat asalkan kitanya benar-benar tawadu, mendekatkan diri kepada Allah dan mempunyai sifat yang masa bodoh. Kalau untuk Korin itu bisa menyerupai siapapun, terkecuali Korin tidak bisa menyerupai Kanjeng Rasulullah. Kalau untuk Korin menyerupai Nabi Khidir alaihissalam itu bisa, tetapi kita harus bisa membedakan mana Nabi Khidir alaihissalam yang asli dan mana Korin yang menyerupai Nabi Khidir alaihissalam. Kalau untuk Nabi Khidir alaihissalam itu, siapapun orangnya, manusia yang ingin dia kehendaki untuk ditemuinya, untuk memberikan ilmu laduni, itu pasti akan memberikan ciri-ciri yang memang Nabi Khidir tersebut itu menyamar gitu ya, menyamar menjadi seorang kakek-kakek berjubah coklat dan memakai sorban coklat dan selalu membawa tasbih warna kuning emas. Kalau untuk Korin itu pasti datangnya selalu dengan memakai baju putih. Dan jika beliau menemui seseorang, beliau selalu bersalaman tetapi selalu menyembunyikan jempol tangan kanannya seperti ini. Tetapi kalau untuk Korin itu tidak bisa. Oh,
Sebenarnya setiap orang bisa bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Tetapi bagaimana caranya? Yaitu kita harus benar-benar tawadu kepada Allah, kita harus benar-benar mempunyai sifat masya bodoh, dan juga kita harus benar-benar menjauhi larangan-larangan buruk dan larangan-larangan yang memang harus dijauhi di dalam keterangan Al-Quran dan di keterangan agama Islam. Dan yang harus kita amalkan jika ingin bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam dan kita ingin dikehendaki ilmu-ilmu laduninya beliau, berarti kita harus memperbanyak membacakan surat Al-Kahfi ayat 65. Dan itu kita harus membacakan surat Al-Kahfi ayat 65 sebanyak 6555 di pesisir lautan. Insya Allah, dengan izin Allah, pasti Nabi Khidir alaihissalam akan berkehendak untuk menemui kita. Minimal 7 hari, maksimal 41 hari. Insya Allah, yakin. Karena memang tertulis Nabi Khidir alaihissalam itu sampai saat ini masih hidup dan misterius keberadaannya itu disembunyikan. Sebenarnya Nabi Khidir alaihissalam itu ada di setiap lautan, karena memang tugasnya beliau itu mengelilingi lautan yang ada di dunia ini. Dan siapapun orang yang dikehendakinya untuk bisa bertemu dengan beliau, pasti beliau akan menemui orang itu, asalkan orang itu benar-benar serius, bersungguh-sungguh karena Allah ingin bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam dan ingin berguru kepadanya dengan ilmu laduninya. Sebenarnya ada beberapa nabi yang memang Allah berikan mujizatnya sampai saat ini masih hidup. Selain Nabi Khidir alaihissalam, itu masih ada Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, dan Nabi Idris alaihissalam. Sebenarnya kalau untuk Nabi Idris dan Nabi Ilyas, beliau itu diberikan mujizat oleh Allah dan masih hidup sampai saat ini, dan beliau itu menunggu dan menjaga langit kedua dan langit ketiga. Kalau untuk Nabi Isa alaihissalam, beliau itu ada di langit kelima dan beliau akan diturunkan di saat tanda-tanda akhir zaman muncul. Sebenarnya Nabi Khidir alaihissalam selalu memberikan ilmu laduni kepada siapapun dan juga ilmu ajaran pashabih. Dan salah satunya kalau untuk di golongan waliullah itu adalah Kanjeng Sunan Gunung Jati yang memang berhasil menguasai ilmu ajaran pashabih dari Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam. Ajaran ilmu pashabih itu adalah melatih kesabaran, keikhlasan, dan ketakwaan kepada Allah ya. Dan di situ minimal 3 hari, maksimalnya 3 tahun ilmu ajaran pasabi itu kalau kitanya kuat itu benar-benar akan tercapai segala sesuatu cita-cita kita. Sampai pada akhirnya sekarang Kanjeng Sunan Gunung Jati itu bisa dilihat ya, walaupun sekarang beliau sudah wafat, tetapi beliau itu banyak sekali dijarahi oleh orang-orang karena dengan kesolehannya dan ilmu-ilmu tingkat tinggi yang memang diberikan oleh Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam. Hakikat tetap kepada Allah, tetapi sababiahnya Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam telah lulus mendidik Kanjeng Sunan Gunung Jati. Di dalam Wali Songo hanya Kanjeng Sunan Gunung Jati saja yang memang lulus dalam ilmu ajaran pashabih. Kalau untuk Kanjeng Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani itu kan walinya waliullah ya, rajanya waliullah. Beliau juga sama berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam, tetapi beliau yang paling lama digurui oleh Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam saat waktu di Baghdad. Paling lama karena memang Kanjeng Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah rajanya para wali. Rajanya para wali berarti harus benar-benar mumpuni dalam segalanya. Jadi ilmu laduninya pun dari mulai ilmu laduni tingkat 1 sampai tingkat 7, Nabi Khidir alaihissalam memberikan ilmu itu kepada Kanjeng Sultan. Dan alhamdulillah makanya dari itu kenapa lama Kanjeng Sultan dari mulai tingkat 1 itu 3 tahun, berarti sampai ke tingkat 7 itu adalah 21 tahun. Luar biasa. Karena kalau kita sampai berhenti di tengah jalan, belum nyampe maksimal 3 tahun, itu akan sia-sia dan bisa gila kalau misalkan kita benar-benar gagal dalam menjalani ilmu ajaran tasabih itu. Insya Allah, saya juga, kalian boleh percaya atau tidak kepada saya, tetapi alhamdulillah yang saya rasa, dan mungkin saksinya juga malaikat dan Allah yang memang tahu kebenaran atau kebohongan, tetapi saya alhamdulillah pernah diajarkan oleh beliau ilmu laduni dan ilmu ajaran pashabih, yang alhamdulillah saya juga udah selesai ilmu ajaran pashabih pada tahun 2015.
Ya pemirsa, sekian dari saya Anggra Putri Tania. Dan dalam pembahasan ini saya tidak mengajarkan kalian atau tidak menyuruh kalian untuk percaya dengan omongan saya. Ini hanyalah konten permintaan dari orang-orang yang memang ingin membahas tentang tema Nabi Khidir alaihissalam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.